الله،, الله 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الذي ألف بين قلوبنا وأصبحنا بنعمته إخوانا الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وجاهد في الله حق جهاده فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال <سؤال> الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Agung Karanganyar yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi yang mubarak ini betapapun tidak minggu kelima karena memang diminta untuk bisa hadir khusus di minggu keempat ini. Alhamdulillah bisa dipertemukan pagi yang mubarak dalam kondisi sehat semua. Moga-moga yang hadir semakin sehat, semakin berkah. Karena Rasulullah mengingatkan sehat ini sering terlupakan. Rezeki anugerah yang tak banyak untuk bisa disyukuri. Makanya kadang untuk mengingatkan sebagai bentuk rasa cinta Allah kepada kita Sedikit dikurangi kesehatan kita Supaya kita ingat bahwa Kesehatan itu anugerah yang luar biasa Bisa duduk pagi jumeneng kayak begini ini Apa namanya duduk-duduk Kayak begini ini tidak gampang betapa gelisahnya kita duduk model begini kalau ada bisul duduk model apapun dikasih fasilitas apapun kalau bisulen itu juga rumit apalagi enggak satu ada tiga tapi Alhamdulillah yang hadir bisa duduk dengan jenak karena enggak ada bisul Enggak kebayang kalau seperti ini hadir, kemudian ada yang sakit punggung, sehingga mohon maaf tidak boleh duduk di bawah. Ya, kita sangat paham betapa tersiksanya kalau bisa kita tidak bisa duduk dengan baik bahkan saya mendapatkan informasi valid ada seorang jamaah yang ahlu taklim kemana-mana minta taklim sampai mohon maaf penyakit diabetnya sangat tinggi dan menjadikan kakinya juga lumpuh tapi yang mengherankan begitu dengar ada taklim dia minta kepada suaminya untuk dibopong dan diantar ke tempat taklim. Begitu sampai di tempat taklim selesai, nggak bisa apa-apa, diangkat lagi dibawa pulang. Sampai posisinya akhirnya ndak bisa apa-apa, bergerak pun tidak bisa. Tapi yang hebat hadiahnya adalah bagaimana Allah memberikan husnul khatimah apa? Pada saat dianggap sudah tidak bisa dilakukan, mohon maaf, perlakuan medis dibawa pulang hanya menunggu ketentuan terbaik dari Allah, maka saat itu kagetlah keluarga yang lain. Kenapa? Karena waktu itu ibunda tercinta ini memakai Pakaian terbaik, padahal berdiri saja sebelumnya bergerak tidak sanggup, tapi pagi itu dia sudah dalam posisi habis mandi dengan pakaian terbaiknya, dan kemudian memanggil suami dan anak-anaknya. Semuanya terheran-heran dengan nikmat itu. Dan setelah beliau itu berada di tempat itu dipanggillah anak-anaknya. Untuk apa? Satu untuk membuatkan susu. Maka anaknya berangkat membikinkan susu hangat diminumkan. Dan saat minum susu itulah kemudian minta anak-anaknya kumpul karena memang anaknya kumpul sudah melihat Ibunya dalam kondisi kri kritis. Saat itulah dia minta anak-anaknya semua ngaji, dan berpegang kepada tangan anaknya. Di tengah ngaji itulah, di posisi terbaik, badan bersih, pakaian terbaik, memegang tangan anak-anak. Di posisi itulah, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala indah ini ahli taklim makanya kalau sekedar sakit-sakit sedikit berangkatlah ke tempat taklim toh ke konser kadang sikil parang yo sakit itu ya nyempat nyempat nih delok kapan maneh gitu makanya harus kita paksa untuk hal-hal yang taat sambil jenengan bergumam di hati mugo mugo ini menjadi sebab Allah hadiahkan husnul khatimah G okay. pokoknya dimanapun jenengan melakukan amal soleh minta dibalik amal soleh yang kita tulus melakukannya ya Allah Allahumma shahad Allahumma isyad ya Rob saksikan ya Allah moga-moga amal inilah yang berkenan jenengan menutupi kesalahan-kesalahan saya mengampuni dosa-dosa saya dan moga-moga amal ini yang akan mengantarkan saya pada khusnul khatimah mugi mugi kita semua khusnul khatimah juga salawat ma'asalamah moga terhaturkan pada junjungan dan kutuah kita Betapapun jujur kita sangat merindukan baginda Rasulullah karena tak pernah bertemu dan bersua apalagi berjabat tangan tapi insya Allah moga-moga yang seperti ini yang akan dirindukan oleh Nabi karena diantara orang yang dirindukan Nabi adalah kita kenapa di depan sahabat Rasulullah pernah menyatakan Aina Aina ikhwati Mana itu ikhwah-ikhwahku itu mana wanahnu ikhwanukum ya Rasulullah bukankah kami ini juga saudaramu ya Rasulullah la bal antum ashabi kamu itu sahabat-sahabatku lalu siapa mereka yang kau sering sebut dan kau rindukan itu ya Rasulullah mereka itu ada jauh di belakang sana tak pernah mengenaliku Tak pernah berjumpa denganku, dan tak pernah melihat wahyu datang sebagaimana kalian. Tak pernah melihat malaikat Jibril, tapi mereka istiqomah terus merindukanku. Betapapun tak pernah bertemu, banyak membaca sholawat atas namaku selalu istiqomah di belakang sunnah-sunnahku. Maka merekalah yang aku tunggu kelak. Di mahsyar, dan aku tunggu kelak di telaga kautsar. Moga-moga kita yang termasuk ditunggu oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan yang mubarak ini, kami ingin sharing tentang. Bagaimana cara sikap terbaik kita terhadap urusan harta? Karena jujur, bahwa kita ini hidup di dunia pasti akan diuji. Yang kita sering dengar, ujian kita berupa empat. Kalau rumusan banyak, itu empat. Tah, satu har harta dua ini sudah nyambung belum ya dua har harta pertama masa harta dan harta harta nomor dua tahta Nomor tiga, oh, wanita. Nomor empat, tiga apa empat? Empat apa? Ojo bidah, toh pak. Penyakit sekarang itu, yang nomor empat, itu bagian dari harta muncul ujian baru, namanya pulsa dan paket data. <tuh> nah, terkadang jujur, pilihan-pilihan hidup kita terkadang untuk urusan-urusan harta yang kebayang di kita itu hal-hal yang tidak sedikit itu negatif padahal harusnya melihat banyak isyarat dalam hal Quran Allah menyebutkan begini Zuinalin الناس خب الشهوات من النساء من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الثواب. ليش <applause> تريد Coba, Pak. Bu, kalau mau ditanya, siapa di antara kita yang suka harta? Ibu suka, berarti bener. Ibu itu, Bapak suka, suka tapi dapat yang disukai. Karena tidak sedikit orang kemudian udahlah nerimo ing pandum sak kegemerem sak batok ngorok Pokok e wis tala ora usah nekone ka sing ana Kalau ibu harus memilih calon menantu ganteng kiri oh ganteng miskin sama elek sugih Aku ra kate ndang, nomor 3. Loro. Wis kok pilihane ngono, wis ta lah tak ngono. Iki masalah keimanan noh. Ganteng miskin ning elek sugih. Ibu kinten-kinten milising sing bundi. Oh renek kui pilih aneh, oh, ngayel Pak E umpamin jenengan kok ditawari mantu, wahyu neng miskin, elek neng soge jenengan pilih kundi. <laughs> lah kalau renek pilih aneh, kok dipilih jenengan ngeke? lorok ini ke lo? pilih pundi suke ayu ayu mana enek gue nyata oleh orang ayu ya orang suke ngono lo pilih pundi waduh mawon <laughs> waduh sami nek ibu setuju sing pundi ganteng suke juga jenengan Memang Rasulullah ngasih kriteria tungkahul marah lek sakit niku tiang niku dinikahi karena satu li jamalihah karena ayu bagus nomor kali lina apik api turune jelas silsilai nomor tiga li maliha karena sugihe nomor empat karena Ha apa? Karena agamanya. Jenengan ganteng, ning mursal, elek ning soleh milih bundi. <San> Hah? Oh pilih soleh itu apa? Yes, nomor kali. Ganteng, mursal suki, elek soleh miskin milih bundi lah penting lah sing penting sugi kuwi <laughs> sik ngeyel wae ora enek to tat sing saleh ganteng gek sugih ngono ya enek ning niku mboten purun kali jenengan niku lho critane jenengan iki sik ngeyel ae napa wonten wonten sing ngoten niku ning limited edition niku keluaran terbatas Wong wis bagus, anteng ayu, soleh, solihah. Masya Allah, so niku gue wanten. Masalah elek niku wanten, niku boten jelas purune teng jenengan. Masalah edw orang unui masalah ini. Pun harta. Semua itu dibikin indah terhadap harta. Maka kalau boleh jenengan, mau memilih kehidupan ini antara dua monggo dipilih pengen sugih syukur karena sugih syukur yang melebet suarga nopo miskin sabar karena miskin sabar yang melebet suarga milih pundi Uh, jenengan mileh bojo male, umpami. <coughs> umpami jenengan sakit milih bojo malih. Umpami. Srenek pilihane ya. Umpami jenengan sakit donga akan tiang jaler bapak. Niku pilih sing sugeh syukur utawa sing miskin sabar keteranganipun tiang miskin itu enam mohon maaf 60 tahun hitungan akhirat lebih dulu masuk surga dibanding orang kaya Wong miskin kuwi cepet masuk surga nih karena rake pitakone apa tinggalan nih piring sitok halal halal wis kita koning grione kemauan sedoso ini tekot pun diai tanai rong puluh hektar kita kon diai digunak apa wae pun saat menikah jenengan kinten kinten siap ingkang pun tibu menjadi istrinya orang kaya dan syukur atau orang miskin yang sabar uh oh, rasane pak sabar kok yang ini ya rasane siap pun tibu g pak Berjuanglah untuk menjadi orang kaya dan bersyukur, mungkin mungkin karena apa isyarat-isyarat seperti ini kadang disalah mengerti, disalah mengerti, sehingga seakan-akan dunia itu tidak penting, seakan-akan harta itu tidak penting, dunia ini penting. munceng ngewrap ning donya. Donya penting. Bahkan ana sing ungkapan dosa muka ya donyaku, ya bandaku. Ngono Tak gegem-gegem dhewe, entek-entekno dhewe. Pak, Bu, Cobi. Gimana sikap kita ini? Seneng Sak niki cobi. bi, kalau kita seneng, nek seneng kui digegem, maka nih bayi yang lahir tangani. gegem, karena dunya kape Arab di gegem, neng wong lempun pun sedo tangan begar nama no mbe, itu tandane opo wae sing diwehi sing dimiliki Kutu dilepas lepas Pak Bu saya hanya ingin berdoa kenjenengan muka-muka rezekinya lancar karena podo-podo pengajian siji mengapunten jalan kaki nomor dua naik sepeda nomor tiga naik mobil niku benten rasane. pada podho naik mobil, sing situk naik Keri, taun Telu karo naik Innova dan naik Pajero beda rasane. Sing Keri lek kudanan walon-alon karena kipete ra jelas karo mendelik ngene kayak yo panas karo kipas kipas niku nggih kata pahalane apa mana melaku oh lu ya akeh pahalane lima kilo jalan wuh akeh pahalane neng mari kene loro geger mari lolo geger raiso tahajud raiso apa makanya itu wasilah Makanya mari kita cari ini sebisa-bisa minta sebanyak-banyaknya. Makanya taman now. Dulu Sayyidina Umar Rubenul Khotob itu sering mengumpulkan sahabat lalu suruh ngimpi taman now. Walaupun yaitu nihim. Iblis itu biasanya bermain dan mempermainkan impian-impian. Neng Bedane, impian wong ora iman kuwi karo wong ceng iman beda. Orang yang beriman itu kalau punya impian punya greget yang kuat untuk mengejar. Umpamane panjenengan dikasih kesempatan, berhayal dan mimpi. Pengen apa? Ulu sahabatmu taman now, kamu pengen apa? Saya pengen masuk surga wis cita cita-citawi. Umpaman dipikir. Taman now, ada yang mimpi. Saya pengen punya harta yang banyak. Oke. Alasannya kenapa? Saya biar bisa membela agama dengan harta saya. Sebagaimana Sayyidina Uthman. Hmm. Kalau saya saya mengimpikan kata Umar. Rumah saya itu penuh dengan generasi-generasi seperti sahabat-sahabat yang pertama semisal Abu Dzar. Abu Ubaidah bin Jarrah, dia katakan begitu. Karena apa? Penuh dengan impian-impian. Makanya dari sekarang angen-angen. Bu, angen-angen gih, -angen Mulai dari sekarang. Nek sik durung iso diangen-angen. Oke. Okay kita sampun tahu bahwa kedudukannya sangat penting tapi hati-hati nek donya niku salah perlakuan ingat adun ad ya hulun, donya kuwi legi ada gula ada semut eneng gula semute ngerubut makane ojo kakean polah ojo kakean gaya jipek saake-akee ini orang usah gaya-gayaan nek gaya gayaan mati koyo ini seput gaya gayaan nang dure teh ngeten niki nek teh dibika terus taruh di tempat yang ada semutnya maka naiklah semut ke situ nyedot titik rasane legi saking senengnya nyeluk bala, -bala nih, kabar teh teh gratis teh gratis teh gratis neng jenengan boten mireng muari ngunwe sa anai sa bapai sa babone melu kape matuting ceruntul ditecep mm, legi 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 mari legi legi niku selamat sehat mari ngunun daplang ya opo le atus nang teh biar rasane le daplang mati makanya jenengan lihat tidak lama setelah datang itu, mereka terlalu aneh, kakean gaya, akhirnya makanin pun gaya-gaya, harus hati-hati. Saat Niki jenengan, Kinten-kinten nyari harta yang disebut disitu ada emas, perak, investasi, ada bentuknya macam-macam seperti itu kira-kira rumit apa gampang? Nah. Golek duit itu rekoso mboten? Rekoso. Rekoso no gampang. Rekoso nggih. Kira-kira yang jenengan habiskan banyak waktu itu untuk nyari apa? Bapak ini mohon maaf berangkat pagi pulang sore ini sing pada sini Hah? Madasi Allah. Rindu Allah niku teng masjid. Mboten kelayapan teng jawi-jawi niku. Bu, bapak niku lek enjang nggih kerja. Kerja. Nek na kerja napa usaha? pun bon lah sing kerja kerja sing usaha usaha biasa mantu eh jam pinten g Kadang ngantos dalu g kadang ngantos sonten niku patos nopo nah patos duit oleh kata ya ada yang deh, ada yang ngeke mada saya ini kalau reka regosa Makanya apa wong Jawa macentit lo lo wong mati. Ya nopa. Ya nure. No <laughs> es filosofi lek golek le gole <laughs> a, lek gak golek duit. Ada dang. duit dang mati -o ngata niku lo, kados ngoten, monggo, kira-kira, nek kulo serta panjen dengan sami niku dikasih kesempatan untuk punya harta, mohon maaf termasuk di dalamnya duit, itu ngapunten, disuruh ngapain duit itu? duit itu termasuk nikmat anugerah nama -nama. nikmat anugerah karena sesuatu pemberian yang bisa kita nikmati biasanya ibu kalau nggak ada duit dinapa akan bu dikegemtok bapak mohon maaf kalau punya duit untuk apa pak ngamal kabeh <tuh> Jadi jenengan itu termasuk cinta terhadap harta nama buatan tau? Seneng nama buatan. Lek seneng ge ngapunten kudu bareng. Makanya oleh Allah ngapunten. Kalau kita punya bekal untuk bersenang-senang dengan harta, bersenang-senanglah. Karena harta itu boleh dinikmati, Kanggo napa? kangge dinikmati, dinikmati ini bentuknya apa? Bisa dimakan. Makanya kalau memang bisa, jin dengan orang sang ngirit-ngirit to. Long PT sing dituku ceker. Boyo aja ngirit-ngirit. Masa wis duit, -duit barang sing dituku ceker, paling banter ndas. Wis ceker campur ndas. Lha ngono suwiwi. Ya Allah. gitu ditumbas sing eco-eco ngoten lho. Apa ndak boleh? Boleh. makanin jenengan niku lek like ngajak ngapunten, ngajak dahar, niku lek like saged yok ya nopo ningali sing menuke mawon ora delok, ndelok. Rega. Delok mawon sebelah kiri, apa 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 delok ngiwo innalillahi <laughs> lah kadang keliru sing tengen sing tengen didelok wis ki wae pira 5000 ngopo kerupuk mbok ya oh, kerjo ya mono rene wong golek rezeki lho dikeki rezeki niku kok eman iki gitu. lho Bu pun ngirit-ngirit Nggih. Yeah. Tapi tanya berapa banyak kalau memang itu harta diberikan makanan yang bisa kita nikmati. Mohon maaf, rata-rata harta itu datang ketika kita di awal-awal menikah apa rata-rata terkumpul setelah akhir-akhir menikah? Ada yang di awal tapi rata-rata di belakang. Di usia masih muda apa di usia sudah tua? harta itu biasanya terkumpul di usia masih muda apa setelah menjelang tua ayo roto-roto menjelang tua karena lek sing nom nom iku makane sing nom nom itu e ora tek wani rabi karena ndak popo Bu coba nikmati jenengan bijak Pak lek bisa dinikmati itu makanan jenis apa ayo Wong seafood si kak oleh kasinan titik Konek telur kita lemak titik terigi sirit cumi-cumi munting sikile ayo apa mana lobster apa duren, durian wes apa mana kena lobster karo durian hmm bendul sikile mohon maaf tidak semua bisa kita nikmati kalau bisa mohon maaf makanan terlalu banyak kuliner di sekitar kita kalau banyak apa boleh boleh silakan kalau jenengan memang mampu neng kudu bijak sana saena enak panganan gue tetep kemawon ujung ujungnya di mana pun ngertos pak bu artinya nyeneng nih awak niku angsal ojo ngirit ya Allah tuku misi tok lo kanggo wong loro gusti mi akeh duduwe tambah sekok <laughs> salah boyo ngapun tentak pun bon. nek memang nggak ada saya ndak akan memaksa tapi kalau punya jangan sampai bakhil bakhil wong iso dituku go dituku lek mboten saged nggih didoaken ngoten nggih mawon nggih pokoke mantun niki lek pengin sate kelinci aja didelok tok ta mbok yo mampir ora urong loro dua tusuk silahkan tapi dinikmati wong wis arep mati ae oh, ya, kok ujug kan ya mati ta nomor kali di damel Yotroni niku mboten cuman di dahar tapi di damel tumbas napa rasuan yo kelambi sing apik titik ta mosok oh, mulai bujangan nih pancut kayak nanti dia anak loro itu wancet nih batik nganti kawuk Oke, tapi coba kalau kita pakai berapa sih yang bisa kita pakai sekaligus huh? bapak punya katakanlah punya baju lima batik bagus-bagus kira-kira yang bisa bapak pakai ke pengajian berapa ono oh, sing rangkep lima orang Makan investasi banyak-banyak di pakaian itu mohon maaf hanya menambah kemubadziran nek iso saulan pisan ngono oleh giliran. Bu, badan Ibu satu bajunya berapa? Oke. Okay. Kepala Ibu satu kerudungnya berapa? mohon maaf kaki ibu dua sepatunya berapa sendali pinten ya Allah saya kalau melihat itu kadang ada sepatu yang tidak pernah dipakai kecuali sekali saya pernah dengar pak katanya artis itu bisa beli baju 150 juta satu dan hanya dipakai sekali eman eh larang pakai pisang nih cobi. Boleh, boleh. Makanya Pak ngapunten kalau bisa istri belikan kerudung yang bagus. Nge, kelambi sing ape, rakeh rapopo sing penting a, ah? ape. Bapak nge ngoten. Yo raiso lek dolek sing ape regane murah angel. Ono rego no? Songkoke sing apik. Supados napa? Gagah. Nggih pun pakai aja. Tapi ingat jangan dintek ntek nih kanggo pakaian karena satu ndak semuanya bisa dipak pakai, dan ujung pakaian di mana? Hmm? Ujung pakaian itu Pak dadi gum bal Dadoske, set makyo, wapi okoyo opo tumbas rasuan 500 ribu hari itu pakaian terbaik limang tahun kas ya tadi jadi keset jadi gombal karek ceritane pun di damil no ya, ngerawat awak Ibu -ibu dirawat rusak ibu-ibu ini dirawat bu kewenang salon kono. pak jenengan ge nyukani anggaran perawatan buatan buatan naik jenengan gadah mobil kira-kira di konang bengkel buatan ha? servisnya rutin buatan di mobil buatan jenengan ikut gitu. ah wonten dana perawatan nih nek nah, gak rusak ngono gak digonang bengkel wah jan kejem jenengan ibu niki nggih wonten dana perawatan wis ra gelem bu wonten jatah perawatan mboten alah lah lah lah, lah. terus jenengan ngerawatnya pripun hah? mboten dirawat Gere rusak nu Denggotor atau ora tau dirawat layamu tua walayah ya kurang mutu karena kurang biaya Mbok nggih oh, kalau nanti ke salon Tabarut iya aja salah maknani Tabarut Tabarut kuwi lek ayune sedone dikonang betu di wong liya ning lek sedoan ayu-ayuan ning arepe bojo kuwi wajib Bu Jo ayu nang pengajian tok Ngomah, sak nengoma, sak welase, sak nganggone dasteri bolong telur, <tuh> wangi lek nang pengajian blang breng begitu nengoma, omah. mmm, 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 mambu mmm, mmm, gulu mmm, balsem <tuh> bu mmm, 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 alah Pak kok mikire ngrawat anak SPP ra kebayar jenengan kebacut Pak oh, Ngono kadang teng Jawa Timur iki kadang pegel kula napa Le bojone ra ki iso apa-apane rokokan sedal setul ngono mbok niku paringaken ae kula dongaaken rezekine kathah amin ning dibiayai Luwang kali rada diplengsenge rusak abeh kok. Kibu Bu, awa supaya mlakune lurus. Jenengan pernah ngamati enggak Ibu niku, Pak, lek nga, lek nga, jumeneng saking pengawasan jenengan anu mboten. Niku wonten sing noto sikile, Pak, rumiyin. Maring ngono katetangi ku sik noto napase. Matur Allah, melaku niku mboten senter, Pak. Mm, mm, mm. Ya Allah. niku kurang jenenge sporing and balance <silence> wes ngene ngene kok ngono niku lho kadang jenengan mboten peka mbok muki mugi-mugi rezeki kata dirawat nggih Bu oleh tuku wedak sing sak wadah iku limang juta oleh asar tiang jaler pendapatannya selawi juta lah lu menggaji juta jaluk wedak sing nggih ngapunten. Nggih, sing bijak pun dirawat. Dingge ini nggih ujunge ujungnya ngoten niku, digawe rawat pirosin perawatan. Ojo sampai gak gelem ngerawat awak. Jamu gitu mbas Pak. Jamu mboten jenengan. Jamu. Yo ndok-ndok pitik nang 7 ngono ndang dicamokke. Wah, oh, pengajian yud yud gono ke jalan jangan gak bergas belas. Ini kurang jamu negi. Bapak nggih di bu? Hah? Napa jamu ni? Sambil lotot. <laughs> Kena paitan, to. Tu, kulupan nai Dino Dahar nggih ngoten. Napa tresi Quran niku lek dahar niku. Lek teng manungsa so. ya ayuhan nasqulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Nek kanggone menungsa so, perintahne Quran eh? menungsa so, golek rejeki sing halalan lan Tapi lek kanggo beriman, Oh, seorang uno ya ayuhan ladina amanu kulumim fil ardi. Bawa tenuan lagi ada halal. Tak disebut karena uang imanku, ini mesti golek sing halal, sing ape, sing terbaik coba. Lek sami sami daging. Ngapun ten. Daging ingkang paling sae sapi ini ku daging nopo nih. ulure mriki nih Pak mantun niki napa nih tempongi mantun ngoten napa nih dadane mantun ngoten napa nih kulite lemake sikile kokote kikile nggih ngapunten lah nggih niku lah ojo tuku nang kulit tok cece ae dibolak balik ngapunten nggih coba dicari yang terbaik yang terbaik napa terserah sayur-sayur terbaik makanan-makanan terbaik tapi ingat bapak dan ibu nek mungkang kanggo ngoten niku ngapunten terbatas sing didahar terbatas karena faktor fisik nomor kali faktor kesehatan yang kedua yang dipakai badannya juga terbatas wong awake mek siji orang kabeh jenis makan iso digawe lek digawe bareng yo elek berarti lek mboten dinikmati dinapakaken sing nomor kali dinapakaken Bu lek mboten didahar mboten dingge sisane kanggo napa ditabung konten sih ada tabungan halo nggak ada ditabung diinvestasikan neng ingat ditabung kuwi gak ada sinten yang ditabungan yang berbentuk sawah yang berbentuk toko yang berbentuk omset-omset atau aset yang lain, niku, keadaan Sinten sederhana. Pembukuannya atas nama jenengan toko, atas nama bapak sawah, atas nama ibu, neng hakai duduk gak ada ini jenengan. Niku, ini keadaan yang ada, ini, gak ada, sinten. Gak ada keluarga, gak ada ahli waris jenengan mung onok jenenge ngapunten pak bu naik jenengan gadah aset gadah tabungan gadah sinten buatan milik kita lah terus jenengan sing pontang panting lu, siang malam mubat mabit musak masik golek dunyok Alhamdulillah bisa dinikmati, bisa dipakai orang tek di investasikan, diputer maneh dadi harta yang banyak, penuh deposito, mohon maaf lek jenengan empun sedo atas nama sinten. Hah? Dibetul ya trane? Di Nek mboten barokah, jenengan dereng diurusi kanti di sempurna ngapun ten putra ni pun bingung urusan warisani nek jenengan niku ngapun ten kirang barokah ya rob orang oleh selapani bojone kawin maneh halo jenengan rito mboten bu umpamane kapundut rumien dunyone akeh wah wow, pahit getirnya kali jenengan wis jenengan berjuang kali jenengan hartane kada jenengan gara-gara mikir niku sampai penyakitan kena kanker mantun ngoten kapundut rumien bapak si rodok gagah umpami dunyone dibuat nikah melih nopo jenengan ridok halo bu Kok mendel kemauan. Ridho mboten. Ridho. Tiga ikai kawin meneh. Oh, Ora isa. Pae. kinten, -kinten ibu niku lho kapundhut rumiyin, jenengan enggak ada bekal, yatra ingkang kathah, duit ingkang kathah, jenengan nopo terus kali lari lari nopo nikah malih? Hah? lo sing ngomong lari-lari sitok sing meneng kuwi mikir kuwi oke pun makanya pak jenengan itu saya tertarik mohon maaf mendengarkan walaupun secara konten ini diperdebatkan oleh Ustadz-Ustadz kibar wong pancen isi ini, ini ku onok bener ya onok salah neng saya ini didelok sing bener ya sing salah engkau ben dibahas jenengan wonten nek buka YouTube niku ada namanya solawat malam Jumat solawat malam Jumat niku sejak dikeluarkan solawatnya yang mendengarkan hampir 3 juta orang bayangin itu saya termasuk pendengar yang sudah 2 juta lebih dan sebenarnya sederhana karena ada pesan walaupun mohon maaf ada beberapa keterangan yang perlu di cross check tapi secara umum pesannya kadang nyampe kepada orang awam pernah denger kan? halo boten dengeri midang tangan pengajian terus nih alhamdulillah mau denger ini ngapun ten rosa bin ngomong no, ngomong pun rosa dirungok nih peseni Oke? Nge? ngeten peseni nih Saben malam Jum'ah, ahli kubur mule nang omah ora usah ditakone ana hadise ta ora ora usah iki selawat. So oh ustane ngono-an ngono pit apit ah, asik ta tambimu menengo sik. Mun tak pilek kon kok. Ini mati dulu saben malam jum'ah ahli kubur mulinang omah kanggun jaluk tungo wacan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur mulih bebes milih Bali nang kuburan pangku tangan tetangisan apa yang ngono ngono ya rasa dipikir ini sholawat oh sing gawe mikir kok jenengan melu mikir ini gitu? sing nomor kali ini yang saya lihat kalau ada dasar pasti berdasar kebacut temeng ger, itu itu kalimat nomor dua karena apa mau radit nih wis ditinggali harta banyak kui ngapuro wes ngapung ibaratnya ngapun tentu harta banyak hartanya bingung diurusi sampai lali nang wong tua nih sehingga dia ngomong gini kebacut tamannangger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku ku meruyuk lamun aku bisa bali alam dunya nek isore bakal tak ringkesi donyaku sing isih ana do Hah? Hmm. Syair <laughs> yang nomor tiga disebutkan gini. Pien kule cilik ngger aku sing rumati pasan kue ketingger, kue lali bopo umi ya wes yen ngunungger rongokno Napa pesanku iki ora bakal suwe kue bakal melu Wis rasa dipikir ning nyesel lek gadhah ya tro gadhah dunya angel-angel goleke ning satu ora bisa dinikmati dua ora isa so diangge kabeh malah belani ditukokno iki tukokno iku Ngapun tening nyatane ora digawe wow. eman makane jenengan niku sing seneng kalih donya supaya apa donyane damel alat jenengan mulya tanggarsanipun Allah dadekno anjian dadekno ngapunten kapal sing iso nyelametaken jenengan. Ya apa carane? Lah kisah sing penting. Ya apa carane? Jam piro iki? Hah? Loh, kok jam 6? Ya apa carane? Jenengan pengen mboten Pak Bu, donya sing jenengan padosi kanti keringet niku jaket belon jenengan sakit nyelamatakan jenengan carane ya napa wong kulon jenengan niku lek sedo ora oleh gowo opo opo ora oleh wong kaos kaki bolong niku lho mboten angsal didamelaken apa maneh makane terusipun kanjeng nabi idza mata banu adama ing qata'a ilamin illa salasin arba salasun tiga perkara yang mengikuti mayit itu apa ahluhu keluargane wa maluhu lan hartane tiga wa amaluhu lan amal amale fayarji ustani mongko balik sing loro sapa keluargane anake mulih bojone nggih wangsul maki ya wis senenge kaya apa ra kira turu nang kuburan nganti seminggu Gimana nambatan bu, umpami bapak sedo umpami lho bu umpami bapak sedo kok ngapunten sedone enjang mantun ngoten mantun dikermesi mantun didusi mantun disolati ngapunten terus panitia bilang bu titip dulu semalam angsal bu titip semalem bu kok mendel napa buten burun Ya Allah Pak, istri jenengan loh Pak, bacut, buatan purun Pak, griosing jenengan damel siang dalu, kredit dereng mantun, atas nama jenengan, masya Allah, di sedalu boten angsal, potro potro jenengan wangsol, istri wangsol, begitu pula ibu, kalau dah mau tenung mantun ngetan wonten sing tilang donyo. Namung anu lebumboenki botentung umpami kok ibu tilar donya mantun niki enjing ngapunten mantun disolati, Bapak Purun nunggoni teng kuburan seminggujo seminggu umpami mantun dikubur mbalik manih jam sedasa dalu umpami totok omah Pake Pake bukane nonten jadi bukane Jangan boten gak ada tempat habis semua. Pak Bu saat niki makani cara nih yok nopo. Saya terinspirasi pedagang batik di Yogyakarta. Niku buat ini luar biasa pak. Neng luar biasanya orang ini dikenal loman nyah nyoh istilahnya apa? Pokoknya nonton nopo nyoh, iki nyoh nyoh wis Sampai saya diceritain oleh saya belum ketemu beliaunya tapi Ustadz Salim Afillah itu pernah cerita kepada saya secara mutasil Cambung sanate orang kote. saya ketemu Ustadz dan saya sudah ketemu dengan orangnya teman-teman itu soan soannya apa dia tanya kepada beliaunya mbah jenengan kok loman toh yuk nopo carane supaya kita ini tidak cinta dunia kata jenengan ngoten niku tiange ngoten keliru sampean rene keliru wong loh gimana caranya enggak cinta terhadap dunia ya apa tuh gak cinta aku ki seneng golek dunia ki wangel lho nyatain mbak kok nyanyo 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 biye cari sopo lah niku 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 cerios danten le jenengan nyanyo aku kurang ngekei ngawurai wangel wow, golek donya kuwi. Lah terus pripon, Mbah? Ngene lho. Aku iki golek donya wangel, wow, tak pangan yo tak gawe yo ora tak gawe ronorono sik luwe, tak kena ngene, tak kena ngono, kok tak kena anak wis ana kabeh. Lah aku sing kerja kaya ngene iki terus dipek anak tok kan rugi. Tak pangan yo tak gawe yo ora entek, tak kena anak yo wis luwe. Nak karena aku angel rekoso Yo tak gowo kabeh. Maksud e pripun, Mbah? Ya tak gowo kabeh sampai nang akhirat. Nah pripun? Lah ya kuwi masalahe gowo dhewe ora oleh. Sing ora ngoleh iki anak-anak. Aku dikubur ora kira karo pajeroku dikubur. Ora kira karo omah-omahku melu dikubur. Sing protes anak-anakku. Makane pampung durung tak titip titip neng Napa Bu titip Makane matur suwon sing gelem gawane iku masjid gelem gawa ya wis tak titipne kana iku panti aswan ya tak titipne kana ngawur nyah nyo nitip aku suwon makanya ada orang wong gelem nitip nih gowok nih barangku makanya aku seneng engkau lewes aku nengku kubur tak jaluk maneh titipan kundi kaya itu namanya cerdas cerdas memenit harta karena harta nih keringet di digowo sampai tengar sanipun al Allah kira-kira berarti tidak apa akan harta ninjin dengan berarti apa tidak har boten telas tinggi boten tek kene anak bene bos kayak ilmu waing ku anak kolek dewi sing liane damel apa kowe dewi orang di bisa dewe purun nitip dititip akan sinten dititip akan panti asuhan bapak dan ibu monggo di akhir mari kita berdoa kepada Allah sak pinten kemawon bapak-bapak ingkang boten diparingi di harta lebih kalian Allah boten usah ngapunten sumelang ora oh, usah aku sokoyong ini rosa koyong ini sing penting soleh sabar insya Allah niku dosan menuju surga neng lek sakit angsa lebih nek sakit gadah lebih muki mugi ye monggo kalau Allah muki muki dikampilakan Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadinil hamdulillahi rabbil alamin Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal ham kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanak Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Jabbar ya Karim ya rabb hadir pagi ini ya Rohman bersama kami ya Rohman orang-orang terbaik ya Rohman suami-suami terbaik istri-istri terbaik orang tua orang tua terbaik hamba-hamba terbaik ya Rohman ya rob catat semua semua apa yang kami lakukan pada pagi hari ini ya rohman Bagian dalam rangka mencari ridomu ya rohman Moga-moga engkau catat ya rohman Semua yang hadir ini ya rohman Orang-orang yang kelak akan mendapatkan ridomu Ya Allah ya rohman ya rohim Kami ya rohman Baru saja berusaha memahami tentang pentingnya harta dalam hidup kami ya rohman Ya roh berikan kami ya Rahman keberkahan rezeki ya Rahman ya Rozaku ya Rozaku ya Rozaku ah engkau yang maha mengatur rezeki ya Rahman berikan kepada kami dan keluarga kami dan semua yang hadir dan keluarganya ya Rahman rezeki rezeki yang halal dan toyiba halal ya Rahman lagi baik ya Rahman berikan kami tinggalan tinggalan terbaik ya Rahman untuk bisa kami nikmat untuk bisa kami pakai, untuk bisa kami berikan kepada anak-anak kami sebagai bekal kehidupan mereka. Tapi yang terbaik ya Rohman, untuk kami bawa ke kehadapanmu ya Rohman saat engkau meminta pertanggungjawaban kepada kami ya Rohman, ya roh jadikan Allahumma ji'alid dunya fi aidina wala taj'alha fi kulubina ya Rob kalau bisa ya Rahman jadikan dunia ini di tangan kami ya Rahman tak pernah masuk di hati kami ya Rahman ya Rahman ya Rahim Allahumma ya Allah biha moga-moga dengan sedekah-sedekah kami ya Rahman moga-moga dengan sedekah-sedekah kami ya Rahman berkenan kau sakinahkan keluarga kami ya Rahman engkau mawaddahkan keluarga kami ya Rahman engkau soleh-solehahkan anak-anak kami ya Rahman moga-moga ya Rahman dengan sedekah-sedekah yang kau kami berikan ya rohman Moga-moga ya rohman menyembuhkan penyakit-penyakit kami ya rohman Menjaga harta kami yang ada ya rohman Menambah sumber-sumber lain yang tersisa ya rohman Ya rohman mampukan kami membayar zakat tepat pada waktunya ya rohman Mampukan kami untuk bersedekah ya rohman di situasi seperti apapun, kami, ya Rohman, moga-moga sedekah ini yang akan menjaga anak-anak kami dari narkoba, ya Rohman, menjaga anak-anak kami dari bahaya budaya budaya yang hari ini menggeluti kami ya Rahman ya Rahman moga moga dengan wasilah amal soleh kami ini ya Rahman engkau berkenan menjaga anak anak kami ya Rahman jauhkan dari pergaulan bebas bahkan naudzubillah jauhkan mereka ya Rahman dari perzinahan ya Rahman di saat kami tidak ada di sisi mereka ya Rahman jika engkau berkenan moga moga ya Rahman dengan sedekah yang kami berikan ini ya Rahman moga, -moga semoga engkau berkenan menjadikan anak kami yang kau ridho ya Rahman menjadi hafid dan hafidhah ya Rahman moga-moga menjadi anak yang hafal Al-Quran ya Rahman yang akan menolong kami kelak sampai ke akhirat ya Rahman Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub ya maulana innaka antas tawabur rahim Allahumma rzuqna ya Rahman bi'amalina bi'astaka khusnul khotimah ya Rohman moga moga dengan seluruh ibadah kami dengan seluruh sedekah sedekah kami Engkau berkenan hadiahkan khusnul khotimah moga moga Engkau juga mampukan kami untuk berangkat haji dan umroh bersama keluarga yang kami cintai ya Rohman ya Rohman moga moga ini semua ya Rohman mengantarkan kami menuju ridhomu Allahumma taqabbal minna innaka antas antasamiul alim alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa akhiru da'wana wa iyyahum alhamdulillahi rabbil alamin baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah hati-hati dengan harta karena fitnahnya luar biasa kalau tidak Bukan harta yang menyelamatkan kita Tapi harta yang akan menenggelamkan kita Moga-moga Allah memberikan yang terbaik pada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh